apa sih ngomong kan gitu. Oke, hari ini kita bakal nge-ambil ya. Ambil siapa yang baru guys? Luna. Bukan. Berapa siapa? Oke, kita akan nge-ambil ya. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Oh iya, dari kanan. Kanan, gue. Halo, aku yang di... Halo, aku ke... Halo, gak sopor Rere itu. Halo, aku saya. Halo, aku Steve. Halo, aku Mada. Oke, hari ini guys, kita bakal apa tuh? Karena kebetulan kita lagi ditraktir sama Zeri Indonesia. Kita bakal reaction sambil ngebang. Tapi ngebang kita sih. Jadi per orang bakal ada dapat 3 cup, ada yang dapat 2 cup karena ada yang dapat. Iya. Iya. Kalau saya nabung juga. Oke. Jadi per masing-masing akan dapat 3 cup atau 2 cup dan harus dihabisi dalam waktu yang sesuai sama yang dimana. Eh buset! Yaitu 3 menit 40 detik. Astagfirullahaladzim. Yang kalah, yang paling banyak sisanya. Tantangannya adalah traktir kita semua. Apa tuh? Maksudnya lu jalan. Kalau di traktir gue udah mundur. Minuman yang paling ibu pers cintai yang ada di sana. Karena ya aku biju sih. Later. Okay guys, sudah megang makanannya semua ya sekarang ya. Let's go langsung di play, langsung dimakan. Tahu dulu. Oh iya. Kita pakai sanitizer. Lupa jaga kebersihannya, geng. Salam mengenai corona ini. Kita dari tadi social distance dan pakai masker kok cuma karena mau makan. Kita mau makan dan juga layar kecil, jadi kalau misalnya jauh agak buram. Udah pada pakai semua kan? Iya belum aku. Ini namanya ini showroom
Gimana ya Allah? Duh, sempat bebas. Kayak gitu, gue kayak,
dibantu sama juga jadi kayak Semandu. Terus untuk rate-nya 10/10 karena enak di mata, enak di mulut, guys. Iya, berarti kalau enak ini enak, surga, guys. Lanjut bapak, makan dulu bapak. Wah, enak banget. Habis nyambul. Nah, ini bukan makanan, Pak. Ambunya, gak tau Luna, Pak. Ya, jujur gue gak tau Luna. Cuma, kalau dari segi videonya dia, apa? Kayak girl crush gitu ya. Apa sih? Girl crush. Ya, girl crush gitu ya. Ini bukan K-pop, Luna Pop. Luna Pop, ya. Kalau dari gue ratingnya, 9/10. Lanjut, pasti aku mau ngomong apa. Wah, seru. Enggak. Oke, untuk turunannya karena tadi juga fokusnya terbagi dua ya, Luna sama Mas Heru. Kalau untuk turunannya aku kasih 8. Karena aku juga enggak begitu kenal Luna. Kenalan. Jadi cuma tiap comeback tuh lihat dance-nya aja, tiap comeback tuh bagus, dia apa suka gerakannya, cuman di MV-nya gini nggak terlalu kelihatan, jadi belum tahu sih mau lihat lagi. Terlalu kelihatan soalnya kamu sambil makan. Itu kalau dari aku tahu Luna itu karena saya kru, ya. Apa yang keras aku di Luna tuh kindut karena biasa keren banget kan, nggak izin ya karena dia cuman emang kindut, cuman di sini aku malah ke distract sama Bibi karena Bibi beda banget tadi, nggak kayak sebelumnya ya. Orange. Terus konsep MV-nya keren sih, karena yang dari Soan kemarin juga konsep MV-nya udah nggak yang terus keluar terus yang lip sync sambil nyanyi gitu, dan sekarang udah ada kayak dari mobil muter-muter dari awal sampai akhirnya gitu ya. Terus lagunya masih satu konsep sedikit, kalau buat aku ya, di pandang aku ya guys, satu konsep sedikit sama Soar sih dibanding yang sebelumnya. Jadi kayaknya kalau artis ini masih kayak dia atau jadi lagi iya mungkin karena sequel kali ya. Oke, untuk ratingnya dari aku 9.9 atau 10 karena kurangnya lebih sebelumnya. Kalau dari MV-nya, jujur aku terlalu ngelakuin. Ada keluarga, 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 ada kelu
Dan jangan lupa untuk kunjungi. Oh iya benar. Indonesia. Masih. Bisa dicek di Indonesia. Tapi ada di bio. Bisa dicari-cari. Rasanya banyak. Jangan lupa membaca. Ikro. Ikro.